Hello, welcome back to my channel, bro. Oke, bro, kali ini gue udah ditemani kembali nih oleh si Om Ucup yang sudah berubah jadi cacing ungu nih, bro. Nah, ini gue udah langsung ketemu lawan yang berat aja nih, bro. Oke, kali ini gue minta bantuan si Om Ucup main pakai adu maduka lagi nih, bro. Jadi, hari ini gue ada daily achievement-nya itu harus win 3 kali untuk dapat heart, harus pakai tank salah satunya si Aduka, bro. Waduh, si Om Ucup udah yakin menang aja tuh, bro. Nah, jadi gua ajak si Om Ucup lagi nih, bro, buat bantuin gua ngesain daily achievement itu, bro. Jadi kita main yang dihajar sama dia. Jadi hari ini kita main duet adu maduka lagi ya, bro. Jangan bosen ya, bro, nontonnya. Nanti besok gua main yang lain lagi dah. Oke, ini gua hajar burungnya dulu dah. Si Om Ucup juga nanti akan bantu hajar si burungnya dulu dah tuh, bro. Jadi nanti kalau burungnya mati, gue bisa sedot-sedot. Wih, mantap. Bisa kena tuh, bro, tembakan dari triko. Padahal di dekat tornado kayak begitu. Nah, ini ajar burungnya, bro, si Om Ucup. Jadi nanti kalau burungnya mati, gue bisa sedot-sedot HP-nya dah. Sip, mantap. Gua hajar sekali lagi, nyemplung dah tuh, bro, burungnya. Buset. Nggak perlu diajar, dia udah nyemplung. Itu emang lubang kayak begitu kadang membingungkan tuh, bro. Kadang di situ bisa lewat tanpa nyebur. Bisa juga nyebur kayak tadi tuh, bro. Beberapa kali gua ketemu lawan kayak begitu tuh. Bisa tiba-tiba nyemplung dia. Ah, nggak kena lagi gua. Geli-geli doang gua ngajar trikonya. Lawan mereka itu nggak boleh seperti itu tuh, bro, sebenarnya. Karena tembakan mereka ini anti-miss, bro. Selalu kena. Tuh, kayak gitu. Gawat banget, bro. Nah, tadi itu hoki banget tuh burung bisa nyemplung. Sebenarnya nggak boleh miss lawan mereka, bro, tembakan bahaya. Jewelnya mereka juga gila, bro, jewel 6%, bro. Nambah defense-nya, jadi rada keras mereka juga defense-nya. Sip, mantap, Om. Nah, ini kita berdua HP udah dibuat setengah nih. Waduh, Hero lagi dia. Hero sama Raygun dia, bro. Ada tornado gini, si Hero bentaran juga dapat SS tuh, bro. Super Sky Shoot plus Tornado Shoot. Udah SS-nya keluar udah langsung tuh, bro. Sekali ajar lagi keluar tuh SS-nya dia tuh, bro. Nah, ini gua nyangkut di sini lagi lah. Nah, gua ajar hero-nya aja dah. Gua hancurin dulu, bro, tanahnya, bro. Berantakan tembakannya, bro. Kampret itu tornado bikin ribet. Soalnya weapon duanya si Adum ini nggak beraturan, bro. Arahnya. Aduh, mati gua. SSD nyala lagi dia. Nah, untung di sini ada S break nih, bro. Item S break, S breaker. Jadi nanti
mau nggak mau gue pakai buat hajar si Trikonya dah. Nah ini mudah-mudahan si Om Ucup bisa nyemplungin arrow-nya nanti bro. Waduh, nyaris bro, tipis ya itu, bisa nggak nyemplung. Coba kalau tadi tembakan apa peluru gua nggak kemana-mana tuh bro, nyebur tuh, dihajar sama si Om Ucup. Ini gawat nih, Ero masih banyak lagi HP-nya. Nyala tuh. Ini gua mau nggak mau ya, gua mesti nempel mereka bro. Oke Om, gua hajar di sini dah, expertnya ada nih bro. Sip, bubar tuh bro, SS-nya bro, dua-duanya hilang langsung SS-nya. Riko nggak mati lagi, malah si Om Ucup yang mati. Nanggung banget bro, HP-nya tinggal segitu tuh. Memang lumayan ngaruh jewel itu, jewel sama level tank bro. Tinggal sekali pelan juga mati si Trikonya bro. Sip, stop Om. Ya, tinggal Eronya nih, mau hajar yang mana nih. Aduh, gua yang dihajar nih. Chest gua abis ini nyala bro. Soalnya tadi kan si Om Ucup pakai penguin tuh bro. Kalau dia nggak hajar gua, SS gua nyala tuh bro. Waduh, dia gak mati lagi. Ini gua bakal disuntik Raigun ini. Waduh, hidup gua lagi. Sip, mantap. Sekarat tapi nggak mati bro. Oke bro, kita lanjut lagi dah. Nah ini dapet mapnya sama kayak tadi nih bro, cuma beda posisi aja. Aduh, ini lawannya Roken sama Arrow, bahaya sih sebenarnya nih bro. Karena dua-duanya ini gampang dapat SS-nya bro. Apalagi kalau nanti mereka ngelewatin tornado tuh. Baru di ngomongin udah muncul tornadonya bro. Nah kayak gitu tuh bro, kadang nggak nyeplos bro. Kadang nggak nyeplos, kadang bisa nyeplos tuh bro ke bawah. Aneh nih memang kadang map ini bro. Nah dari posisi gue juga sebenarnya kalau turun ke bawah itu nggak nyeplos bro. Waduh, gue yang dihajar. Tapi terkadang bisa nyeplos tuh, kayak tadi si burung bro. Nah, ini gue hajar arrow-nya aja dah. Aduh, mentok lagi. Karena agak sulit gue kalau nggak hajar si roken-nya bro. Kayak tadi itu aja mentok tuh gue ngajar arrow.
Waduh. Gawat bro. Sekali lagi tuh Roken SS-nya nyala tuh. Ini juga arrow-nya dua kali nembak lagi juga nyala SS-nya bro. Bahaya banget mereka berdua. Waduh. Mentok juga loh om. Tornado emang bikin susah nih bro. Kalau mereka berdua tuh si Roken sama si Armor mah gampang-gampang aja tornado, malah senang mereka. Untung cuma nyerempet. Kalau kena tuh Windmaster tornado shoot bisa nyala tuh SS-nya tuh bro. Jadi gue nih hajar si Roken dulu dah biar gue bisa nyedot HP dia. Sip. Sekarat deh tuh dia. Sekali lagi hajar mati dah tuh om. Waduh. Nyala lagi SS-nya. Ini nggak ada S-breaker lagi ya. Tadi tuh ada S-breaker, ini nggak ada, malah jadi item bomb. Lawan musuh yang penting kayak begini nggak ada. Waduh, mentok semua lagi lo om. Memang itu tornado bikin susah banget tuh. Udah gitu ada batu lagi di tengah-tengah. Bikin susah aja dah. Waduh, nyala juga tuh dulu SS-nya si Aero. Ini gua kill si Roken-nya dulu dah. Bahaya nih dia. Sip, mantap. Coba percuma juga nih SS gua nggak bisa pakai juga bro. Bakal langsung dihajar gua. Nanti gua tempelin aja dah mereka dah. Gua tempelin si Raigun-nya, bro. Sip, jadi sana dia Raigun-nya. Ini gua nyedot HP juga kayaknya nggak berguna, bro. Tipis soalnya tadi HP gua. Sekali dihajar juga mati gua. Sip. Masih belum mati gua. Nah, mantap om. Jadi si Aero nggak bisa perfect game tuh bro. Agak nggak sejajar. Bukannya agak sih, memang nggak sejajar posisi gua sama si Om Ucup. Jadi nggak bisa disuntik SS-nya dia. Sip, mantap. Nah ini mati dah gue dah. Nggak mungkin yang dikill si Om Ucup. Karena kalau yang dikill si Om Ucup bisa mati kena SS gue dia. Nah ini gue tempelin si Raigun-nya dah. Harus kejar SS secepatnya bro gue. Karena posisi kita udah tertinggal nih bro. Harus nekat. Sip, mantap. Sekali lagi SS gua nyala dah. Apalagi kalau si Om Ucup yang dikill bro. Jadi dia ngasih gua S tuh bro, S bar bro. Waduh. Untung suntikannya nggak sakit. Kurang nempel dia bro kalau menyuntik, jangan kayak gitu. SS-nya nyala juga lu om. Ya, itu tornado cuma berpindah posisi doang. Waduh, dia masih
ada item vampir lagi. Mati sih yang muncul. Nah ini gue sedot dulu dah sampai mereka dah gue double hit nih bro. Sip, mantap. Sekarat dia Raigunnya dia bro. Tinggal sekali di hajar si Omucuk mati tuh Raigunnya. Karena Thor levelnya tuh udah level 4 bro. Udah lumayan sakit. Sip. Mau nyuntik juga dia. Mantap. Good game bro. Oke, kita lanjut lagi bro. Nah ini dapet mapnya juga lumayan enak nih bro. Map terbuka bro. Jadi aman berpentok dah. Sip, mantap om. Nanti gue mesti majuan dikit nih bro. Jadi gue gak bisa dihajar sama si kutu. Kutunya nyemplung bro. Waduh. Si Om Ucup dulu yang dihajar. Nah dari sini udah agak sulit bro. Dia kalau ngehajar gue bro. Nah kutu yang depan dah gue yang hajar dah. Nah. Untuk tanah tuh satu peluru gua tuh. Waduh. Si Omucup dulu lagi yang diarahin. Gua nggak bisa nyedot HP-nya si Slam dah. Sip, mantap. Kita aja kutu yang depan dulu dah tuh bro. Abis ini dia malit lagi. Aduh. Masuk lubang deh gua. Bahaya nih si kutu nih. Ah. Lewat lagi satu pelurunya. Untung dia lewat juga bro. Kalau nggak mati tuh si Om Ucup. Oke, mantap. Nah ini kita kejar malitnya dulu dah. Mau nggak mau bro. Karena ini dia dapat buset. Kenapa dia pakai dual ya bro ya? Aneh-aneh aja tuh malit. Duh ini gua ngeri kena si Om Ucup lagi. Oke segini dah. Ah, gak lewat lagi. Kok malit sekali hajar lagi, SS-nya nyala bro. Bahaya nih. Sip. Gak kena dia bro. Kalau islamnya mah kayaknya belakangan aja dah. Waduh deket banget loh. Widih, mantap. Aku tinggal ini nih bro, apa eraser bro. Waduh isi aku lagi susah ya gua nih, dia nempel sama si Om Ucup lagi.
Buset. Nyebur gua. Gawat banget tuh si Eraser jurusnya begitu. Coba di sini dah agak tebelan dah, bro. Jangan deket-deket dia, bro. Soalnya nempel jadinya. Gua kalau di sebelah sana ada. Aduh, ngucup lagi. Gua kalau di sebelah kanan bisa dihajar si slam, bro. Kalau di tengah gua di double hit sama si Rasarnya lagi. Waduh. Habis lagi itunya langsung. Oke om, ntar gua ini deh si om Ucuk kayaknya ngajar si slam tuh. Ini gua kalau nyemplung nanti gua tinggal suntik aja dah slamnya ada. Sip, mantap om. Terus ini juga nyala lagi dia. Oke om, nanti gua hajar si slamnya dah. Ini kalau gua nggak nyemplung nih. Ini jurusnya sesat juga nih, Eraser nih bro, kayak begini bro. Memanfaatkan laser dia. Waduh, untung gak kena. Kalau kena, nyebur gue. Oke bro, gue hajar si slamnya dah. Sip, mantap. Beres dah quest gue dah bro. Oke bro. Gua rasa cukup video gua kali ini. Thank you ya buat yang sudah mampir. Sampai ketemu lagi ya bro. See you. Bye.